Guna menanggulangi penyakit yang semakin hari semakin bertambah, Balkesmas Wilayah Pati Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tengah gencar-gencarnya melakukan sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat. Masyarakat diajak hidup sehat dengan melakukan aktivitas fisik, konsumsi sayur dan buah, serta memeriksakan kesehatan secara berkala. Adapun tujuan dari kegiatan ini, kami ingin memberikan edukasi tentang kesehatan secara umum, baik itu perilaku hidup bersih sehat, juga tentang gerakan masyarakat hidup sehat, sekaligus kami juga ingin menyebarluaskan informasi tentang HIV/AIDS, agar supaya masyarakat semakin mengetahui bagaimana tentang pencegahan penyakit HIV/AIDS, termasuk juga menghindari stigma yang barangkali akan muncul. Jadi kita membentengi masyarakat terlebih dahulu agar supaya kejadian-kejadian ini tidak mengganggu kehidupan masyarakat secara umum. Kepala Balkesmas Wilayah Pati Dinkes Prof. Jateng Desi Frihandini Afif menambahkan, Balkesmas terus memberikan pemahaman terkait bahaya penyakit HIV/AIDS dan stigma negatif kepada penderita HIV/AIDS. Terlebih lagi masyarakat bisa membentengi diri dari penyakit HIV/AIDS. Dian Toraji, Simpang 5 TV, melaporkan.